And paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. It is imperfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see. Oh, I don't know, I don't know. I don't know.
Shalom.
Maxi dan Maxi, adik dan kakak. Kau memang terada lawan, kau memang terakoso, kau mbak isi. Tuhan Yesus telah isi orang semua dengan firman-Nya selama 66 tahun. Tuhan Yesus sudah tingkatkan semangat untuk terus memaknai hidup sebagai anugerah. Sebab melayani Tuhan, berikanlah kesempatan untuk membangun Papua yang bermartabat, Papua yang damai, Papua yang maju dan sejahtera. Sebab kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati tanah Papua. Tuhan Yesus berkati Gereja Kristen Injili di tanah. Kita
Asingka Jubata, secara harfiah Adilka Talino, artinya adil terhadap sesama. Salam sejahtera hadirin sekalian. Kita orang Papua asal tanah Toraja mengajak semua bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jiwa Toraja dan jiwa Papua menyatu dalam jiwa Injil. Injil Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Kita harus terus berjuang dan berjuang, serta kita semua percaya bahwa semua perkara dapat ditanggung di dalam. Torang semua basudara, torang semua basudara, orang merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita semua. Kristus menebus dan mempersatukan torang semua di atas tanah Papua ini. Torang semua basudara di dalam Kristus, persaudaraan itu mahal, saudara. Peradaban yang indah, pemberian Tuhan. Ada rumbek ya, mantap. Ada yang pakai baju hitam, apa kabar? Ada yang pakai baju hitam, apa kabar? Kakak yang pakai baju putih, apa kabar? Mantap. Kakak yang pakai baju putih. Katong semua bersyukur untuk berkat Tuhan bagi Tuhan. Semua yang paling cantik sudah. Kelahiran dan kehadiran Gereja Kristen Injil di Tanah Papua adalah anugerah Tuhan yang terhebat bagi katong semua. Maka jangan ada lagi perpecahan, jangan ada lagi saling menyalahkan. Mari kita sambut masa depan baru. Masa depan baru mesti kita perjuangkan. Kita dorong pendidikan berdaya manusia di era globalisasi dan digital saat ini. Kita perlu terus tingkat. Mari kita bangkit dan maju bersama. Mari kita gelorakan panggilan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Shalom Pace dan Mace, Ade dan Kakak. Kau memang terada lawan, kau memang terakoso, kau mbak isi. Tuhan Yesus telah isi torang semua dengan firman-Nya selama 66 tahun. Tuhan Yesus sudah tingkatkan semangat untuk terus memaknai hidup sebagai anugerah. Sebab melayani Tuhan, berikanlah kesempatan untuk membangun Papua yang bermartabat, Papua yang damai, Papua yang maju dan sejahtera, sebab kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati tanah Papua, Tuhan Yesus berkati Gereja Kristen Injili di tanah. Nyanyian Podi dan Puri membuat kelam menjelaskan para pendiri dan pendahulu. Kala itu ia mengantarkan rahasia segala kemenangan, tapi kini diganti dengan maraknya penggunaan narkoba, sabu, aibon, lemfox, miras, jambret, dan seterusnya, yang nyata menghampaskan dan mengancam nasib hidup dan karakteristik generasi anak cucu kita. Di hari ulang tahunmu ke-66 tahun, hai GKI-ku di tanah Papua, telah kau tumbuh sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Di gerejaku, perintah dan lembaga
adat serta semua pihak. Kita harus membuktikan ketidakadilan ketika perdamaian dan ketika kesejahteraan diberi tempat yang pasti, bukan sesuatu yang dicapai pada akhir. Sebab di sini letak sisi sungguh mengangkat martabat dan peradaban kemanusiaan secara khusus di tanah ini, sehingga menjadi kuat, bertambah dan terus maju menyongsong masa depan. Untuk itu perlukan hanya satu tekad, yaitu bersatu, berkemauan dan daya yang pasti. Selamat bergembira dan bertumbus. Selamat ulang tahun Gekaiku di tanah Papua. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Yang disampaikan oleh Tuhan, ya, serwa sekalian Allah alam, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah memilih dan memanggil umatnya, umat pilihannya, sebagai umat yang berharga di matanya, umat yang dikhususkan dari sekian banyak umat di tengah dunia ini untuk menjadi umat pilihan agar dapat berharga, bernilai dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuan utama Allah memanggil umat Israel, ya, supaya lewat umat Israel bangsa-bangsa di dunia ini bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang menyampaikan berita ini? Dia adalah Nabi Yeremia, ya, dalam bahasa teologis atau para pakar teologis teologia menjuluki Yeremia sebagai nabi yang menderita, ya, nabi yang susah, nabi yang sengsara, nabi yang paling banyak mengalami penderitaan di tengah-tengah bangsanya sendiri. Ya, Yeremia adalah putra seorang imam bernama Hilkia. Ia lahir dan dibesarkan di Anatot, salah sebuah desa imam 6 km dari laut timur Yerusalem. Tetapi ia sendiri memang bukan imam, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam di atas tanah di mana dia ada dan hadir. Bapak Ibu, ucapan syukur yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Yosia, Yosia telah berusaha memperbaiki kehidupan penduduk Yehuda karena mereka telah melakukan praktik agama-agama kafir selama pemerintahan Raja Menase yang jahat. Umat Israel, umat Yehuda beribadah kepada Baal, beribadah kepada dewa kesuburan orang Kanaan, beribadah atau melakukan penyembahan berhala, melakukan pelacur-pelacur suci, melakukan pengorbanan anak-anak, serta ketidakadilan yang terjadi bagi kaum yang lemah. Karena itu Yeremia, nabi yang dipanggil dan diutus Tuhan ini, mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional, dan pemusnahan akan segera datang dengan tiba-tiba bagi umat Tuhan itu. Nabi Yeremia adalah nabi yang dikenal sebagai seorang nabi yang paling tegas dan paling berani. Sekalipun dia terhimpit, dia tertekan, dia banyak mengalami penderitaan oleh bangsanya dan pemerintahan di daerah atau di wilayah perlawanan yang berat, tetapi ia tetap setia melaksanakan panggilannya sebagai nabi untuk memperingatkan sesama warga Yehuda bahwa hukuman Allah itu semakin dekat terhadap mereka. Dan dalam pembacaan kita secara khusus pada saat ini, kita lihat bahwa janji Tuhan untuk memulihkan keadaan Yerusalem dan keadaan Yehuda. Nah, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi seorang Nabi Tuhan. Mengapa? Ya, pertama, tantangan itu datang dari umat Tuhan sendiri. Yeremia harus berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan bangsanya sendiri. Tuhan telah melepaskan mereka ditindas dan menderita oleh bangsa Babel. Mereka harus diarahkan, dituntun, mendengar panggilan Tuhan lewat Nabi Yeremia untuk hanya terpaut dan mendengar saja kepada Tuhan, tidak kepada mereka yang lain, tidak kepada siapa-siapa yang penguasa, tidak kepada raja.
tetapi harus mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. John. Lanjut. Prasarana di Maranatha, Kota Manokwari. Penerima yang keenam. Dana hibah kepada Persekutuan PKB Jemaat GKI Heaven Excel Panindi. Penerima Bapak Paul Christian Mulun. Ketujuh, dana hibah Mau Belair dan Asef Roma Pastori GKI Efratawasi. Penerima Sofian Lati Lipu. Kedelapan, hibah pembayaran tanah Gereja GKI Immanuel Asai. Penerima Bapak Yohanes Otosia. Kesembilan, Sofian Lati Lipu. Tahun GKI ke-66 tahun. Penerima Bapak Pendeta Nicholas Batkunde SSI Teo. Geser. Ke depan. Rupiah. Kepada Bank GKI Maranatha Kota, penerima Wihalmus R. Atikalohi sebesar Rp35 juta. Bapak izin, 1, 2, 3. Selanjutnya penerima hibah kepada Panitia Sarana Prasarana Gereja GKI Maranatha Kota.
sebesar 1.100.000.000 rupiah. Selanjutnya penerima dana hibah kepada panitia sidang GKI Klasis Manokwari, Ibu Pendeta H. Korwa, SSI Tilo, sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, penerima hibah kepada Persekutuan PKB Jemaat GKI Eben Heiser Vanindi sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya hibah mebel air dan AC Rumah Pastori GKI Efrata Wosi sebesar 134 juta rupiah. Selanjutnya hibah pembayaran tanah Gereja GKI Immanuel Asai sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya hibah pembuatan pagar gereja GKI Gunung Tabor sebesar 279 juta rupiah. Selanjutnya hibah HUT GKI ke-66 tahun sebesar 300 juta rupiah. Iya, mohon izin untuk penerima bantuan dana hibah untuk melakukan foto bersama dengan Bupati. Kami ucapkan selamat.
Dan perlu diketahui dalam perayaan HUT DKI ke-66 tahun di tahun ini, tahun 2022, PKB Klasis DKI Manokwari disponsori oleh Bapak Gede Mandecan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya solo PKB, vokal grup khusus untuk PKB juga, dan paduan suara khusus untuk PKB juga, vokal grup khusus untuk pelayan pendeta, dan khusus untuk guru jemaat. Ayo maju. Ya, itu beberapa kegiatan dilakukan oleh DKB Klasis Manokwari yang disponsori langsung oleh Bapak Dr. Andes G. Mandecan MSI, dan ketua tim kerja akan memandu. Ya, dilanjutkan lagi dengan penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata kepada mantan ketua klasis GKI Manokwari, Bapak JC Mamoribo. Bapak, ya maksud kami Ibu Pendeta F. Marlisa, dan Ibu D. Salosa. Juara D2. Bapak Sekretaris PKB Klasis GKI Manokwari, kepada Bapak kami persilakan. Mari kita berikan aplaus. Mana supporternya? Juara ketiga akan Manokwari, kepada Ibu Waka kami persilakan.
Ya, kepada Ibu Wakapolres, silakan. Ya, mari kita berikan aplaus atas penyerahan hadiah kepada dari Ibu Wakapolres kepada pemenang ketiga. Oke, silakan. Mau foto bersama? Silakan. Enggak boleh, cantik sekali. Juara harapan satu. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Pendeta pada juara harapan satu. Wakil Ketua Klasis Manokwari Bapak Trayanus Rusayor kepada Bapak, silakan. Kita gabung. Tandim 1801 Manokwari kepada Bapak, silakan. Ya, mari kita berikan aplaus untuk Bapak Dandi. Foto Bapak. Ya, foto bersama, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Maaf, maksud kami Piala Bergilir Domingus Manekan untuk akan diraih di tahun depan. Dalam kategori untuk semua lomba, Piala Bergilir Domingusan diraih oleh Jemaat GKI Sion Panggeng. Mana supporternya Sion? Mas, kamu pintar main lagu minyak nih jadi. Ya. Dan sekaligus meraih juara umum dengan 12 emas kepada Bapak De Mandacan, silakan. Mana supporternya Sion Panggeng? Lagi, mana supporternya Sion Panggeng? Terima kasih.
It's midnight, we're going all night. When you pass a drink to get the vibe right. Don't feel like having a Bud Light. Us tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I know that something special made me think about you. Pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. It is imperfection, what is it we chase? Yeah.
Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the door, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my.